استغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير. أنت رب المولى نعم المولى ونعم النصير. وعلى آله وصحبه وسلم نوين تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونافع وانتفاع والاستفادة واستفادة والحث على تمسكه بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مدعاة إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه سبحانه وتعالى أمين رب العالمين. Sama-sama kita buka majlis pembacaan umum kitab dan juga kita hadiahkan Fatihah kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para tabi' tabi'in, para imam mujtahidin, para ulama, para awliya, para atqiya, para solaha, para mukminin dan juga mukminat, muslimin dan juga muslimat min masyarikal ardi wa maghribiha wa ila ammatil muslimin ajma'in kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبرسين تنتون إمام الجدر كسر سورة إجيكي سورة. Para asatizah, tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua pada pagi ini? Alhamdulillah, insya-Allah mudah-mudahan semua dalam keadaan sihat wal afiat. Sihat jasad kita insya-Allah, sihat juga iman kita insya-Allah, sihat juga hati kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama dahulu kita membaca Sayyidul Istighfar. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا بما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا بما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا بما هو أهله. الحمد لله, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesihatan, nikmat yang Allah Taala berikan ini, taufik yang Allah berikan ini, sama-sama kita gunakan untuk ketaatan, dan inilah jalan yang membawa kita untuk bahagia insya-Allah. Bila dapat taufik, dapat nikmat macam ni, pegang sungguh-sungguh insya-Allah, sampailah kita mati insya-Allah bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan qalbun salim, hati yang sejahtera, bukan hati yang sakit. Hati yang sakit dia lupa kepada Allah Taala. Hati yang sakit dia tak rasa nak baca Quran. Hati yang sakit kalau tinggal Quran, tinggal selawat, dia rasa tak ada apa, okey je. Tapi kalau hati yang sihat, tinggal semua perkara tersebut, tinggal sembahyang jemaah, tak datang, tak dapat dengan majlis ilmu, dia akan rasa tak senang hati. Maka mudah-mudahan itu tanda, tanda hati yang sihat insya-Allah. Itulah kita nak bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang sihat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita nak cerita sikitlah. Kongsikan sikit berkaitan dengan tarbiyah, didikan baginda Rasulullah SAW kepada para sahabat. Jadi baru balik Madinah ni seminggu baru. Semangat tajuk itulah. Ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, Allah menyebutkan wa'lamu anna fiikum rasulullah. Ketahuilah pada fiikum, pada diri kalian. Allah tak sebut baina adhhurikum. Ketahuilah di antara kalian. Macam mana kata para ulama tafsir, kalau Allah Taala sebut ketahuilah baina adhhurikum, di antara kalian ni Rasulullah hanya ada pada sahabat. Tapi bila Allah Taala sebut wa'lamu anna fiikum, ketahuilah pada kalian, itu pada diri kalian,
terdapatnya baginda Rasulullah SAW. Maksudnya apa dia? Dalam jiwa kita ini adanya, dalam hati kita ini adanya iman kita terhadap Nabi SAW, adanya cinta kita kepada Nabi SAW, adanya kerinduan kita kepada Nabi SAW, adanya didikan daripada Nabi SAW, adanya cahaya iman, cahaya tarbiyah yang telah dididik oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka kalau kita sedar pada diri kita ni ada semua perkara-perkara tu berkaitan dengan Nabi SAW, maka kehidupan kita ni akan buat semuanya berkaitan dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tuan, banyak sekali lah didikan-didikan Nabi kepada para sahabat. Dan kalau kita lihat di antaranya, tuan-tuan, Nabi pesan kepada para sahabat, buat kerja ni maksudnya kalau boleh biar bagi tekun, bagi kemas. Kita pun macam tu ke? Nabi SAW sebut kepada para sahabat, innallaha yuhibbul abda, Allah SWT suka kepada seorang hamba, idza amila amalan, apabila buat satu benda, buat satu kerja. Kita pun semua buat satu kerja ni, kerja dekat rumah ke, hak suami buat kerja dia, isteri buat kerja dia, hak di pejabat pun kerja juga, hak di masjid, di surau pun kerja juga, tugas masing-masing. Nabi pesan apa? Idza amila amalan an yutqinahu, untuk buat amalan apabila buat satu kerja hendaklah ditekun sungguh, dia buat dengan sungguh-sungguh, jangan buat halai balai, jangan buat lebih kurang. Hadis ni tuan-tuan, Nabi kata para sahabat bila, ketika mana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum sedang mengkambuskan tanah lah, masa jenazah tu kambus macam mana, kambus jenazah tu, kemudian ada dapati sahabat buat lebih kurang saja, padahal itu nak kambus tanah saja, nak apa, timbunkan tanah ketika mana proses pengebumian jenazah. Tapi ada sahabat yang buat acuh tak acuh saja, buat lebih kurang saja, itu pun Nabi pesan, kalau nak buat macam tu pun pastikan buat dengan tekun, buat dengan sungguh-sungguh, buat dengan tertib, buat dengan kemas sungguh. Kadang benda yang kita buat tak kemas, dia terganggu dengan orang lain. Kerja yang sepatutnya selesai hari ni, bila tangguh, selesai pada minggu depan, rugilah. Selesai patutnya minggu ni, tiba-tiba tangguh, selesai pula bulan depan. Jadi Nabi beritahu kepada kita ni, kat rumah ke, dekat mana pun, pegang hadis ni insyaAllah. Kalau yang lebih umum lagi, Nabi sebut, la imana liman la amanatallah, tidak beriman. Bila Nabi sebut tak beriman ni, maksudnya tidak sempurna iman bagi mereka yang tidak ada amanah. Macam tu juga hadis yang Nabi kata, la yadkhul jannah, tidak akan masuk syurga. Contoh apa? Tidak akan masuk syurga khati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Jadi dia beriman, berkelahi sikit, bergaduh sikit, tak bercakap lah. Sedangkan boleh kita bergaduh ni, boleh bergaduh dah. Maksudnya nak marah pada orang ni 3 hari je, jangan lebih. Kemudian bila Nabi kata, macam mana pula tak boleh, tak masuk syurga ni? Ai tak masuk syurga minal awwalin, tak masuk syurga di kalangan orang-orang yang awal. Masuk juga syurga tapi lewat. Batu peringkat orang yang masuk syurga ni tuan-tuan, ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, yang paling tinggi sekali masuk syurga, tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum, moga-moga kita termasuk di kalangan tersebutlah. Amin ya rabbal alamin. Bila masuk syurga tanpa hisab, maka mereka akan masuk di kalangan yang awal lah, ya, peringkat yang paling tinggi sekali masuk syurga tanpa hisab. Ada peringkat yang kedua masuk syurga juga, tapi kena hisab dengan hisab yang sedikit, tak panjang hisab dia. Sebab tu di antaranya Nabi sebut tentang orang miskin masuk syurga lebih awal daripada orang kaya, iaitu masuk syurga 500 tahun lebih awal daripada orang kaya, sama dengan setengah hari lebih awal. Sebab satu hari dunia sama dengan 1000 tahun akhirat. Maka orang miskin akan masuk syurga setengah hari lebih awal, sama dengan 500 tahun lebih awal daripada orang kaya. Kenapa? Tidak ada benda yang nak dihisap, harta dia sikit. Maka bak harta ni akan ditanya dua kan, dari mana kamu dapat harta, kemudian ke mana kamu belanjakan harta tersebut. Jadi hak peringkat yang kedua dia, mereka yang masuk syurga
tapi kena hisab dengan hisab yang sedikit. Kemudian ada peringkat yang ketiga yang masuk syurga, minal awwalin, masuk juga syurga kan, tapi di kalangan yang awal. Ha, samalah macam tadi, yang tadi awal kemudian kena hisab juga sikit. Ni pun apa sepatutnya yang kedua ni, masuk syurga yang awal kan. Kemudian ada yang masuk syurga tetapi kena cuci dengan dalam api dulu. Kalau dekat dunia, cuci ni dengan air ataupun dengan sabun, contohlah. Tapi kalau dekat akhirat, cuci dengan apa? Cuci dengan api. Ha? Ada dosa-dosa yang dia buat ataupun kesalahan dia dengan makhluk, kena bicarakan dulu, masuk juga syurga. Tapi masuk syurga lambat sikit, minal akhirin, daripada yang akhir. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi nak bagi tahu kata apa ni tadi, berkaitan dengan kerja yang kalau kita buat, pastikan semuanya kemas, tidak bertangguh-tangguh dan sebagainya. Sebab tu, begitu juga tentang nikmat ni. Nabi ajarkan kepada para sahabat, tarbiyah didik para sahabat ni tuan-tuan, tentang semua nikmat kita akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hari tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ni dalam kitab Syama'il selalu kita dengar kan. Bagaimana Nabi SAW keluar yang bukan pada waktu dia. Kemudian bila berjalan keluar, Sayyidina Abu Bakar ni jenis orang yang cari Rasulullah. Dia sahabat. Tapi sahabat yang lain pun panggil Sayyidina Abu Bakar sebagai sahib Rasulullah, pendamping Nabi SAW. Maka Sayyidina Abu Bakar cari-cari, mana Rasulullah ni? Keluar, cari juga. Maka bila mana bertemu dengan Nabi SAW, Nabi tanya, wahai Abu Bakar, apa yang menyebabkan engkau keluar pada waktu ni? Kalau orang kita kata, waktu ni, orang panggil apa? Waktu tengah hari lah. Rembang lah orang Kedah kata. Jarang orang keluar waktu ni. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, aku keluar semata-mata aku nak tengok muka kamu ya Rasulullah, dan juga nak bagi salam kepadamu ya Rasulullah. Subhanallah. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni orangnya jujur. Hatu je. Betul-betul nak juga nak tengok muka Nabi, nak bagi salam kepada Nabi SAW. Maka dua-dua orang ni berjalan, Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar berjalan. Jalan-jalan-jalan, jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Sayyidina Umar pula. Maka Nabi SAW tanya kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, apa yang menyebabkan engkau keluar pada waktu ni? Jarang keluar waktu tengah-tengah hari ni. Sayyidina Umar pula jenis orang yang jujur sungguh. Sama macam Sayyidina Abu Bakar. Tapi Sayyidina Umar jawab apa? Al-ju' ya Rasulullah, sebab lapar. Ha, sudah. Ha? Tak ada sembunyi-sembunyi dah. Sayyidina Abu Bakar malu. Ha, lapar juga. Kan? Tapi bukan tipu Nabi. Cuma malunya sebut menyebabkan dia tak berani sebut lapar. Dia hanya sebut nak tengok muka Nabi SAW, nak bagi salam dengan Nabi. Sayyidina Umar pula jenis tak ada simpan-simpan ni. Terus terang. Kenapa keluar waktu ni wahai Umar? Al-ju' ya Rasulullah, sebab lapar. Kata Nabi SAW, kalau macam tu kita semua sama. Aku keluar berlapar, Sayyidina Abu Bakar pun keluar berlapar. Kemudian kamu pun keluar kerana lapar juga. Nabi kata kalau macam tu, jomlah kita pergi ke rumah Abu Haisam. Abu Haisam ni orang yang pemurah. Dia ada kebun dia. Dalam kebun dia ada buah kurma dia, kurma dia, ladang kurma dia. Dia ada pula kambing. Jadi orang pemurah. Kalau tetamu datang, maka dia akan hidanglah. Maka ringkaskan cerita tuan-tuan, Nabi datang, terus dia ambil tu tandan kurma. Nabi kata jangan ambil yang muda-muda lagi. Kan muda-muda ni tengah-tengah hari pula makan rapuh lah, kerap 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 kerap. Tu panggil kurma balah tu. Jadi Abu Haisam kata tunggu sat, balik ke rumah pula Allah sembelih kambing lagi. Jamu Nabi, jamu dua orang sahabat ni, jamu sampai kenyang. Nabi ajar kepada kita tuan-tuan. Hadis ni nak beritahu kata Nabi tarbiyah para sahabat, Nabi tarbiyah kita semua. Kemudian Nabi SAW sebut kepada para sahabat. Apa didikan Nabi? Nabi kata apa? La tus'aluna hadzal na'im. Kamu semua ni akan ditanya tentang nikmat yang kamu dapat. Seperti mana amanah yang diberikan, kamu semua akan disoal. Macam tu juga dalam bab nikmat. Nikmat kamu dapat makan, dapat minum, katil yang empuk, kan? Selesa ekon semua ni, la tus'aluna hadzal na'im. Kamu semua akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang kamu dapat. Ini didikan Nabi SAW.
Kemudian Nabi mengatakan bahawasanya kamu keluar dalam keadaan bitana, dalam keadaan perut yang lapar. Kemudian balik pula dalam keadaan khisama, perut yang sudah kenyang. Maka Tuhan akan tanya, apa nikmat yang kamu gunakan tersebut, kamu buat apa? Kita makan nasi Tuhan. Lepas kita makan minum menyebabkan kita semayang semakin lambat. Ha sudah. Kan? Kita dapat nikmat semua ni. Ada handset nikmat. Ada internet, ada wifi nikmat. Rupanya semakin kita lalai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat juga. Tapi semuanya akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara nikmat, di antara benda yang Nabi SAW didik para sahabat tentang diri kita tadi. Buat kerja bagi kemah. Tentang amanah kita Nabi didik. Tentang apa lagi? Tentang nikmat Nabi didik kepada kita lagi. Dan kalau kita lihat lagi perkara yang ada melibatkan dengan diri kita ni, Nabi didik para sahabat tuan-tuan, di antaranya satu hari Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, ketika mana kami nak pergi dalam satu perjalanan, waktu tersebut tengah hari juga, bila waktu tengah hari ni dalam perjalanan, maka sahabat-sahabat masa dalam perjalanan, apa, bila dah kena panas sikit, mereka cuba apa, menjauhi daripada Nabi SAW, cari tempat teduh sikit lah. Maka waktu tersebut aku tengok, aku ambil peluang, tengok sahabat yang tidak ada dekat dengan Nabi, maka aku pun perapatlah diriku dengan Nabi SAW. Maka aku tanya, ya Rasulullah, sebutkan kepada aku satu amalan yang boleh menyebabkan aku masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi SAW kata, wahai Mu'az, kau telah bertanya soalan yang hebat ni. Laqad sa'alta an azim. Kau telah bertanya soalan yang hebat ni. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah. Dan itulah akan, soalan tersebut akan dipermudahkan. Bagaimana bagaimana urusannya akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi kata apa? Wahai Mu'az, pertama sekali hendaklah kamu betul-betul menyembah Allah. Jangan kamu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dirikan solat. Kemudian bayarkanlah zakat. Puasalah di bulan Ramadan. Kemudian kerjakanlah haji jika sekiranya, kerjakanlah haji. Kemudian Nabi sebut, tuan-tuan, mahukah Mu'az aku ceritakan kepada kamu ni semua pintu-pintu kebaikan ni kamu boleh buat? Kata Nabi, kata Sayyidina Mu'az, bala, ya Rasulullah, saya nak. Apa pintu kebaikannya tuan-tuan? As-sawmu junnah, Nabi kata. Pintu kebaikannya bila kamu puasa, maka puasa ni akan jadi benteng kepada kamu. Bila kamu sedekah, sedekah ni dia akan memadamkan segala kesalahan kamu seperti mana air memadamkan api. Kemudian kamu semayang malam, tiga ni tuan-tuan. Kalau nak dapatkan kebaikan dalam hidup, usahakan tiga benda ni kalau mampu. Apa dia? Yang pertama tadi, tiga benda tadi ni dia panggil apa tadi? Lupa lah. Masalah selamat. Puasa. Yang pertama puasa, kalau boleh puasa sunat dia panggil. Yang kedua banyakkan sedekah. Kan? Maka yang ketiga Nabi pesan kepada kita ni, rajin-rajin sembahyang malam. Tiga benda ni kalau kamu dapat buat tiga-tiga, maka itu kamu dah dapat kebaikan pada setiap hari kamu ni. Tiga benda ni. Kan? Kalau tak boleh, usahalah kalah mana yang salah satu. Kemudian Nabi SAW katakan kepada Sayyidina Mu'az, wahai Mu'az, kamu nak tahu tak kemuncak Islam ni apa dia? Kan? Kemuncak Islam ni kamu dapat jadi Islam yang terbaik. Nabi SAW sebut kepada Sayyidina Mu'az, kuffa 'alaika hadha. Ni, Nabi pegang lidahnya, ataupun Nabi riwayat, Nabi pegang lidah Nabi SAW. Jaga lidah kamu ni. Maksud kata apa? Kalau orang ni kuat puasa, kalau orang ni kuat semayang malam, kalau orang ni kuat sedekah, ha, tiga benda yang utama tadi ni, tapi lidah tak jaga, Allahu Akbar, tak ada apa. Seperti mana ada seorang perempuan zaman Nabi SAW, yang mana bangun pagi ni dia dikenali sebagai perempuan yang sawamah, kuat sungguh puasa dia, puasa sunat tak tinggal. Qawamah, malamnya orang yang kuat semayang sunat, kaya mulai. Tapi bila bangun pagi, jiran rasa tak puas hati dengan dia. Kenapa tuan-tuan? Mulut dia laser sangat. Ha, sebab tu Nabi kata, ramai perempuan yang masuk dalam neraka ni sebabkan dua fa kan. Yang pertama famun, mulut. Yang kedua disebabkan farash, salah guna pada farashnya. Na'uzubillahi min zalik. Maka tu di antara sebab ramai perempuan yang masuk dalam neraka. Maka Nabi SAW mengatakan apa dia ni? Hiya finnar. Dia ni kuat semayang malam, dia ni kuat puasa,
Bila jiran-jiran mengadu tentang mulutnya yang leza, Nabi SAW mengatakan kepada mereka, hiya finnar, perempuan tersebut di dalam api neraka Allah Ta'ala. Kenapa? Seolah-olah puasanya tak bagi kesan pada kehidupan dia. Semayang dia tak dapat mencegah daripada perbuatan keji dan juga mungkar. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini Nabi pesan pada sahabat supaya jaga lidah. Kuffa 'alaika hadha. Nak dapat kemuncak Islam, jadi orang Islam yang betul ni, jaga lidah sungguh. Kita hari ni bersama tuan. Kan? Jaga tangan ni. Jangan komen yang bukan-bukan. Mulut memang semua ada. Tapi tangan kadang-kadang lebih bahaya lagi. Lebih bahaya lagi daripada mulut. Tulis yang bukan-bukan, orang boleh screenshot pula. Tersebar pula. Kan? Apa yang kita sebarkan berita tersebut. Waktu tuan-tuan masa dekat Mesir dulu, guru kami ni dipesan pada ni, kalau boleh kita dan anak-anak ni, apa dia, jangan bagi tahu kepada mereka ni, ataupun bagi tahu kepada mereka, jangan cita-cita nak jadi wartawan. Ha, sudah. Ni jangan marah wartawan ni. Kalau nak jadi, mesti yang beramanah sungguh. Tulis tajuk tu mesti tepat. Kalau tajuk dia biasa-biasa, tak laku lah. Dia kena tajuk tu bombastik tu. Ha, baru laku. Jadi maka kata Syekh, bila tajuk ni luar biasa, maka akan berlakulah sedikit penipuan ataupun banyak penipuan. Maka bila berlaku banyak penipuan, maka jadilah tersebar berita-berita pembohongan disebabkan punca daripada dia. Fitnah pun boleh jadi daripada dia. Itu Syekh kata, kalau boleh sungguh-sungguh pesan, jangan jadi wartawan. Kalau nak jadi sungguh, jadi wartawan yang beramanah, baru kamu akan selamat. Kan? Jadi jangan marahlah wartawan, ha? Nak cerita yang sungguh-sungguh ni, yang benar apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Betul tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, tuan tengok kan, cerita bab jaga lidah ni, Nabi pesan lagi macam mana Nabi tarbiyah kepada Sayyidina Abu Bakar pula. Disebutkan dalam satu hadis bahawa dalam satu asar diceritakan bahawasanya ada seorang lelaki ni, Sabba Abu Bakr, sedang mencaci, memaki, menghina Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Indan Nabi SAW ketika sebut, Nabi berada dekat, Nabi dengar apa yang diucapkan oleh laki tadi. Nabi ni apa, laki ni duk kutuk Sayyidina Abu Bakar, duk kata dekat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, tapi Nabi diam saja. La yaqulu syai'an, Nabi tak balas apa-apa langsung. Falamma sakata dhahaba Abu Bakr yatakallam, maka bila Nabi diam ni, Sayyidina Abu Bakar ni rasa geram. Geram juga orang kata. Kemudian bangun pergi dekat Nabi SAW. Kan? Faqaman Nabi SAW, bila bangun pergi kat Nabi, buat apa? Cerita, ya Rasulullah, Fulan bin Fulan ni kutuk saya ni, maki saya ni. Maka waktu tu tuan-tuan, Nabi SAW pun bangun. Bila Sayyidina Abu Bakar beritahu, kata ada orang sedang kutuk dia, sedang maki dia, Nabi pun dengan cerita, Nabi bangun. Bila Nabi bangun, wattaba'ahu Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar pun ikutlah apa yang Nabi pergi mana. Faqala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kana yasubbuni wa anta jalisun. Ya Rasulullah, laki tu sebut dia kutuk aku tadi, dan ketika sebut engkau sedang duduk, ya Rasulullah. Falamma zahabtu atakallama kumtu, dan apabila aku mendekati engkau, aku sembang cerita pasal dia, maka engkau pun beredar, ya Rasulullah. Kenapa? Kata Nabi SAW, innal malak kana yaruddu anka. Ketika mana engkau diam tadi, wahai Abu Bakar, malaikat sedang mempertahankan kamu, sedang jaga kamu. Falamma takallamta, dan apabila engkau ni macam nak tunjukkan marah, kan? Nak tunjukkan marah bila mana ada orang maki kamu ni, zahabat malak, maka malaikat pun lari. Wa waqa'a syaitan, syaitan pun datang. Nampak tu nak? Jadi fakarihtu an ajlisa, ketika disebut aku rasa tak suka nak duduk situ. Subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, Nabi ajar kepada Sayyidina Abu Bakar supaya tahanlah lidah pun. Kalau kita macam mana tuan? Orang duk kutuk kita ni, orang duk marah kita ni, kalau nak ikut darah muda ni, kira nak balas dah. Kira nak kata, kan? Tak kata pun perasaan lempang balik dah. Kira nak lepas geram kita ni. Tapi Nabi SAW ajar kepada tarbiyah kepada sahabat ni, terutamanya sahabat baik baginda Sayyidina Abu Bakar. Diam, tahan dah. Orang nak kata pun katalah. Tapi nak berkata apa di sini tuan-tuan? Ini berbezalah cara tarbiyah
Nabi SAW kepada para sahabat. Dan kemungkinan kita boleh ambil benda macam ni, ada orang dia tuan-tuan, dia boleh tahan sabar, tahan. Kalau tak tahan sangat, takut dia bercakap, maka bangun. Macam Sayyidina Abu Bakar buat, dia ni kalau dia ikut tengah geram tu. Tapi Nabi ajar dia, Nabi ajar kepada Sayyidina Abu Bakar supaya jaga lidah, jangan balas makian. Kan? Jadi kalau bakat dalam orang kata, habislah. Kan? Macam kita lah, kadang-kadang main datang surau masjid, nak keluar tiba-tiba kasut hilang. Ha, subhanallah. Bila kasut hilang, kita pun bakal ambil kasut orang. Seorang mula ambil kasut, kawan lain pula hilang kasut. Maka berturut-turutlah hilang kasut. Ha. Macam tu juga dalam bab marah ni. Bila seorang marah, seorang lagi marah, ha, tak habis. Dia kena juga Nabi ajar kepada kita ni mengalah. Ni Nabi sebut, macam mana apabila ada seorang yang marah kepada kita, yang maki kita ni, Nabi ajar. Kalau kita mampu tahan, maka syaitan dia akan lari. Bila akan mampu tahan, malaikat datang, syaitan lari. Tapi bila mana kita ikut hawa nafsu kita ni, syaitan pun akan datang sekali kepada kita. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini zaman kita tuan-tuan nak kena praktik benda macam ni ni. Kan? Zaman benda-benda macam ni, zaman kita lah nak kena praktik banyak. Zaman yang ada media sosial ni. Kan? Oh, kita tengok video macam-macam. Kan? Buat benda pula yang bodoh-bodoh banyak ni zaman kita ni. Semata-mata nak dapat ranking duit. Allahuakbar. Kita tengok penggeram. Kan? Hari tu kes apa tuan-tuan? Kes buat prank kan. Tengok budaya-budaya barat-barat buat prank kat Malaysia pula. Ambil kek tu, sedia kek lah, beli kek siap lah. Pergi hempak dekat seorang makcik. Hak makcik tu pula duk sedang duk urus anaknya yang sedang apa tu? Yang tak mampu berjalan tu lah. Ada penyakit apa tu? Marah. Esok tu keluar berita. Saya ni mau angkat dia. La ilaha illallah. Saya ni mau angkat dia, kami dah pakat dah semalam. Hak kemarin mak perempuan tu marah. Esok tu cerita kami dah pakat dah. Nak tengok macam mana. La ilaha illallah. Banyak buat kerja-kerja bodoh ni. Tapi tuan-tuan, benda bodoh yang kita tengok zaman sekarang ni menyebabkan kita pun rasa nak marah, nak maki. Tapi biarlah, jangan kita buat macam tu. Orang yang datang mengaji, datang solat, datang masjid ni, jangan. Kan? Jaga lidah kita, jaga tangan kita tuan-tuan, sebab semuanya akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tengok lagi. Yang lebih dahsyat lagi tuan-tuan, itu seorang lelaki kutuk Sayyidina Abu Bakar. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lebih dahsyat lagi pada sebut ketika mana baginda Nabi SAW bersama dengan para sahabat. Yang ni melibatkan dua orang tadi, Sayyidina Abu Bakar dengan seorang lelaki je. Yang ni pula, kisah ni pula melibatkan Rasulullah dengan para sahabat. Rasulullah duduk dengan sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan juga beberapa sahabat-sahabat yang lain. Kan? Tengah-tengah duduk sembang, duduk dengan sahabat tuan-tuan, tiba-tiba ada seorang lelaki ni datang. Kan? Lelaki ni tuan-tuan, dia ni berikan hutang kepada Nabi SAW. Yang mana hutang sebut Nabi akan kata akan bayar dalam 2-3 hari lagi. Tempoh dia kena bayar hutang 2-3 hari lagi. Tiba-tiba dia datang 2 hari lebih awal, 3 hari lebih awal. Lalu mengatakan, "Ya Muhammad, annakum Abdul Muttalib, innakum apa, kamu ni di kalangan keluarga Bani Muttalib ni mutil. Jenis kaum yang suka lambat bayar hutang." Subhanallah. Tuan-tuan bayangkan, kita duduk dengan adik-beradik ke contohnya. Duduk dengan kawan-kawan, tengah-tengah sembang elok, ada orang datang. Kata macam tu kita, hampa ni, kalau orang kena hang ni, jenis orang yang jenis malas bayar hutang ni. Padahal tempoh tak sampai lagi. Lagi 2-3 hari lagi nak datang. Tuan-tuan rasa macam mana tuan? Kalau orang kata dekat Nabi, ni kata dekat Nabi ni, "Wahai Muhammad, kamu ni daripada kaum Bani Muttalib yang jenis mutil, jenis suka lambat bayar hutang ni." Subhanallah. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Umar ada waktu tu. Kan? Sayyidina Umar kata apa? "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk adrib unukahu, biarkan aku pancung kepada dia ni." Kan? Geramlah, kata dekat Nabi, lagi dahsyat. Ni tadi kata dekat Sayyidina Abu Bakar. Ini terus kata depan Nabi, depan Sayyidina Umar. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kalih pada Sayyidina Umar. Nabi kata, "Wahai Umar,
Sepatutnya engkau ni nasihatkan dia elok-elok supaya dia minta hutang dengan cara yang baik. Wa ta'muruni Allah, dan engkau min arahkan aku, la ilaha illallah, supaya aku bayar hutang dengan baik, lebih baik, dengan cepat. Tuan-tuan tengoklah Nabi punya tarbiyah tu. Sepatutnya hutang ni tempoh waktu tu tak sampai masa lagi, tapi Nabi boleh kata kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, sepatutnya macam mana? Engkau habis kita kat dia minta hutang bagelak, dan engkau pesan kepada aku pula bayar hutang. La ilaha illallah. Sepatutnya apa? Nabi yang pesan kan, minta bagelak. Nah, tapi Rasulullah ni Allah luar biasa akhlak Nabi. Engkau pesan kepada aku wahai Umar, pesan supaya aku bayar hutang dia. Maka Nabi SAW kata apa? Sekarang ni ambil harta, ambil apa? Balik, tolong selesaikan hutang dia. Yang di antara jaga khazanah tersebut Sayyidina Bilal. Bagitahu ke Sayyidina Bilal, keluarkan dulu bayar hutang lelaki ni. Dan engkau ambilkan lagi 20 gantang so', 20 so'an. Ambil lagi 20 gantang, bagi pula pada dia. Dua benda kan Nabi suruh. Selesaikan hutang dia segera. Yang kedua, kamu ambil lagi 20 gantang gandum. Subhanallah. Kenapa? Rawa' tahu. Kerana engkau telah menyebabkan dia takut tadi. Kan? Engkau kata aku nak pancung dia, engkau telah menyebabkan dia takut. Sayyidina Umar, tuan-tuan, balik apa, buat apa yang Nabi SAW lakukan. Bila bagi semua kepada semut, kepada dia ni, maka lelaki sebut puas hati. Puas hati sebab dapat bayar hutang, minta hutang bukan pada waktu dia, dapat lebih pula. La ilaha illallah. Maka Sayyidina Umar masa berjalan sebut tanya, man anta? Kamu ni siapa ni? Kalau tidak aku pancung dah, kalau Nabi tak suruh aku diam tadi, memang aku pancung dah kepada kamu. Tapi kamu ni siapa? Kata beliau, Yahudi sebut, aku Zaid, Zaid bin Sa'lah. Zaid bin Sa'lah Al-Habr, seorang pendeta. Pendeta ni apa tuan-tuan? Kalau bahasa kita, alim ulama' lah. Kan? Ulama' yang hebat dalam dalam bab Taurat ni. Kamu pendeta boleh buat panggil macam ni? Ya. Aku Zaid bin Sa'lah. Zaid bin Sa'lah ni tuan-tuan, pendeta Yahudi yang paling hebat sekali. Alim. Bahasa kita alim lah. Hebat sekali dia. Zaid bin Sa'lah, kamu boleh buat perangai macam ni? Ya. Sebab aku dapati dalam kitab-kitab aku ni, bahawasanya Nabi akhir zaman sifat dia dua, yang aku tak jumpa lagi. Yang ni semua aku tengok dah. Kan? Yang pertama sifat Nabi akhir zaman ni ialah kelembutannya. Sifat pemaafnya lebih mendahului daripada pemarahnya. Nak marah tak jadi, maaf dulu. Yang kedua, apa dia? Nabi akhir zaman ni bila mana orang buat jahat, orang kata banyak buat benda-benda yang tak elok, lagi banyak dia buat baik. Dan aku dapati dua-dua ni memang ada sungguh, ada tercatat dalam kitab dahulu. Sekarang aku baru tengok sebentar tadi bahawasanya dua-dua ni ada pada Nabi sebut. Maka dia mengucap Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Maka dia berjanji dengan, dia berkata kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, disebabkan aku dah tengok akhlak Nabi Muhammad SAW ini, maka aku akan berikan separuh harta aku. Subhanallah. Sayyidina Umar kata banyak sangat, bagilah sebahagian tak apa. Ini tuan-tuan, tarbiah Sayyidina Umar, Nabi tarbiah macam mana tuan-tuan? Nabi tarbiah para sahabat, jangan gunakan nafsu kita ni untuk nak buat benda sesuka hati kita ni. Sayyidina Umar tu nak marah tu. Tapi Nabi kata jangan. Kan? Sayyidina Umar dapat pengajaran hari tu berdia tuan-tuan. Jangan gunakan hawa nafsu untuk nak lepaskan kegeraman dia. Sayyidina Umar marah tadi sebab kutuk Nabi ni. Sayyidina Umar nak pancung, tapi Nabi ajar hari tu, jangan gunakan nafsu kita ni untuk buat benda-benda yang kita nak rasa kita rasa puas hati. Tu dia. Ini tuan-tuan, luar biasa sungguh tarbiah daripada Nabi SAW. Sebab tu kita juga pernah dengar tentang bagaimana dalam satu peperangan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala tengah-tengah pedang perang ni tuan, duduk lawan pedang ni, tiba-tiba musuh terjatuh. Tengah hak musuh duduk lawan tu jatuh. Maka ketika mana Sayyidina Ali angkat pedang nak bunuh, maka lelaki sebut ludah kepada muka Sayyidina Ali. Allah, kalau nak ikut ludah kita tuan, tengah perang dah ni, musuh ni, musuh ludah pula, jadi macam mana? Geram lagi lah. Tapi kata Sayyidina Ali, beliau masukkan pedang dia dalam sarung, tak jadi bunuh ataupun beredar.
Laki ni musuh ni tengok terkejut, ikut Sayyidina Ali pada belakang. Sepatutnya kau boleh bunuh aku dah tadi, kita duduk lawan lah, battle combat ni, one by one. Tiba-tiba aku dah jatuh, engkau boleh bunuh dah. Tiba-tiba kenapa engkau tak bunuh aku ni? Kata Sayyidina Ali, aku diajar oleh Nabi SAW, pedang ni tak digunakan untuk membunuh dengan hawa nafsu, tapi hanya bunuh kerana Allah SWT. Allah. Sahabat, apa musuh dia tengok akhlak para sahabat, jatuh hati. Patutnya boleh aku kena bunuh lah ni, tapi tak bunuh. Sebab Nabi ajar para sahabat, jangan buat benda kerana hawa nafsu. Kan? Oh, tarbiah sahabat ni luar biasa tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni kadang-kadang manusia ni dia buat benda kerana geram dia lah. Kerana geram pada suami dia, geram pada isteri dia, geram pada anak-anak dia, geram pada orang, dia lepas semua puas hati dia. Dia tak tahu kesan tersebut buruk pada syarak, buruk pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab tu kalau kita lihat lagi apa banyak kisah-kisah tarbiyah daripada Nabi SAW ni, banyak sungguh. Dan ada seorang sahabat ini disebutkan daripada kitab Ibar bi ba'd mu'jizati khairil bashar, tentang sebahagian daripada kisah-kisah para sahabat, mukjizat yang berlaku kepada Nabi SAW, yang berlaku pada zaman Nabi lah. Tengok macam mana Nabi tarbiyah ni tuan-tuan. Tadi semua ni kisah-kisah yang mana melibatkan lebih banyak kepada cerita untuk menjaga lidah kita ni. Disebutkan bahawasanya ada seorang namanya Abid. Abid ni ialah maula di antara hamba Nabi SAW. Banyak hamba-hamba Nabi ni, khadam-khadam Nabi ni banyak, di antaranya mana Abid. Beliau menceritakan bahawasanya ada dua orang perempuan Salmatan berpuasa pada zaman Nabi SAW. Kemudian wa anna rajulan atan Nabi SAW, kemudian ada seorang lelaki datang, ya Rasulullah, kami kenai seorang perempuan ni, dia ni kuat sungguh berpuasa. Wa annahuma, dua orang perempuan ni, dua-dua mereka ni kuat sungguh berpuasa. Wa annahuma qad kadata tamutani min al-atash, mereka berdua ni kami tengok dah kuat puasa, hampir-hampir mati disebabkan terlalu dahaga sangat. Subhanallah, sampai macam tu sekali. Tuan-tuan tengok kan tarbiyah daripada Nabi SAW ni. Maka bila Nabi diceritakan macam tu, Nabi pun berpaling ataupun Nabi diam, Nabi tak kata apa. Kemudian semua ada lelaki ni patah balik, ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah, dua orang ni kuat puasa, tapi puasa mereka ni hampir-hampir menyebabkan mereka nak mati. Kemudian Nabi kata, qala arahu, tak apa, aku biar aku nak pergi tengok. Kan? Faqala ya Nabi Allah, sahabat ni sebut lagi, ya Rasul, ya Nabi Allah, wallahi, demi Allah, qad matat aw kadat tamutani, ya Rasulullah, kami tengok macam perempuan ni hadup kuat puasa ni macam dah mati dah, ataupun macam nyawa-nyawa ikan dah. Kan? Maka faqala ud'uhuma, panggil kedua-dua ni datang jumpa aku. Maka kedua-dua perempuan yang kuat puasa tadi tuan-tuan datang jumpa dengan Nabi SAW. Faji'a biqadahin, Nabi kata tolong bawa satu bekas air, satu bekas. Orang Kedah kata ketok lah kot lah, kalau kita ni bekas lah. Orang Kedah main ketok. Kemudian Nabi sebut kepada salah seorang perempuan ni, qi'i, muntah sekarang. Subhanallah, muntahkan sekarang, padahal tengah puasa ni. Nabi kata muntahkan sekarang. Tuan-tuan, ketika mana Nabi arahkan sebut, dia pun muntah. Bila muntah, faqa'at min qayhin wa damin wa sadidin, maka keluar daripada muntah sebut ni tuan-tuan, termasuk darah-darah benda-benda tak elok keluar habis pada perut dia. Hatta qa'at nisfal qadah, sampailah muntah tersebut memenuhi sebahagian daripada bekas tadi yang dibawa tadi tu. Kemudian summa qala lil ukhra, kemudian Nabi kata pada seorang perempuan yang kedua ni, qi'i, kamu pula muntah, muntahkan. Kan? Kemudian dia pun muntah, muntah-muntah keluar habis. Kan? Dia yang ada dalam perut muntah keluar habis. Kemudian Nabi SAW kata apa tu? Tengok tarbiyah ni. Nabi sebut kisahnya pada sahabat. Summa qala, Nabi sebut, inna hataini salmatani, kedua-dua orang perempuan ni sedang berpuasa. Amma ahallallahu lahuma, terhadap perkara yang berpuasa, terhadap perkara yang dihalalkan oleh Allah terhadap mereka berdua. Wa aftarata ala ma haramahullahu alaihima, tetapi mereka buka puasa dengan benda yang telah diharamkan oleh Allah. Subhanallah. Jalasat ihdahuma ila al-ukhra, dua-dua ni saling duduk kuat puasa,
Tapi bila duduk, faja'alata takallama luhumin nas, tapi kuat puasa dalam masa yang sama kuat pula mengutuk pada orang. Allahu akbar. Ini bukan nak kata ribu pun cerita-cerita zaman Nabi-Nabi tarbiyah ni. Hadis ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi nak berkata apa? Dua-dua perempuan ni kuat puasa. Tapi dalam masa yang sama lidah tidak jaga. Maka menyebabkan seolah-olah puasa mereka, apa amal ibadah mereka ni tak ada kesan langsung. Maka di sini Nabi nak didik para sahabat. Kan? Amal ibadah kita dengan Allah tidak akan bermakna kalau sekiranya hubungan dengan manusia ni tak jaga. Kan? Kuat puasa tadi macam awal tadi, kuat puasa, kuat sembahyang sunat, tapi hubungan dengan manusia tak jaga. Oh, sungguh luar biasa tuan-tuan. Luar biasa terbiah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan dalam hadis Imam Ahmad dan juga Imam Al-Baihaqi, tercerita tentang mukjizat Nabi SAW kepada para sahabat yang mana berbentuk hasil daripada tarbiyah. Maka sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kisah-kisah pasal sahabat ni yang penting kita baca di akhir zaman ni. Kan? Macam mana didikan Nabi SAW supaya apa, sahabat ni terlatih, terdidik. Kan? Macam itulah kita nak kena banyakkan cerita-cerita macam ni, didikan Rasulullah SAW kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sebab itu mereka ni generasi yang terbaik. Mereka tak gunakan mulut mereka untuk kata benda-benda yang tak elok. Mereka tak gunakan hawa nafsu mereka ni untuk buat sampai mereka puas hati. Mereka buat satu benda yang menyebabkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seronok dengan apa yang mereka buat. Seronok apa yang Nabi SAW suka. Seronok dengan apa yang Nabi Allah Subhanahu wa taala suka. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebahagianlah yang boleh kita kongsikan. Nak ikut banyak lagi lah nak cerita tu, tapi pagi-pagi macam itulah, dia tak boleh lama-lama. Sekadar itulah yang dapat kita lakukan. Maka sebab tu tuan-tuan, kalau kita lihat sahabat ni tak dapat tarbiyah Rasulullah, mereka tarbiyah pula orang-orang selepasnya. Sehingga kan Sufyan As-Sauri pun beliau sendiri berani letakkan namanya Sufyan macam lembu, Sufyan lembu jantan. Kenapa tuan-tuan? Masuk masjid dalam keadaan terlangkah dengan kaki kiri. Maka dia kata, aku ni macam lembu je, tak ada adab, tak ikut adab macam Nabi SAW ajarkan. Maka diletakkan namanya Sufyan lembu. Subhanallah. Disebabkan terlangkah kaki dengan kaki kiri. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya balik pada Madinah ni jumpa dengan Habib Muhammad Amin Ali Idrus, Habib Muhammad Amin bin Idrus bin Syekh Obakar. Beliau sebut banyak, di antaranya saya nak pesan dua ajalah, kan. Yang pertama, kalau boleh pesan pada jemaah, kepada kita semua lah, dan Habib bagikan benda ni untuk sama-sama kita amal. Setiap hari kita ni tuan-tuan, cuba kita bina hubungan kita dengan Nabi SAW, bina kerohanian dengan Nabi, biar rasa kita ni dengan Nabi ni rasa dekat. Maka di antaranya amalan ni apa tuan-tuan, banyakkan baca ni La ilaha illallah. Sama-sama ikut saya, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu je. Sebut bagi bunyi, jangan sebut hati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. 360 kali. Amalan ni kata Habib, di antaranya nak bagi kita rasa kita dekat dengan Nabi SAW. Nak bagi kalau kita buat benda semua ikut Nabi, masuk tandas macam mana sunnah dia. Nak keluar masjid, keluar rumah semua ni macam mana, bagi nak rasa kita ni ikut Nabi SAW sungguh. Paling sikit dapat 360 kali. Sama ada boleh buat masa duduk saja ke, diri ke, berjalan ke, bawa kereta ke, sambil-sambil baca habiskan. Ha, tu nak bagi bina hubungan kita dengan Nabi SAW. Kemudian Habib pesan, kalau boleh dalam kehidupan kita ni, janjilah dengan Nabi. Lima benda ni jangan tinggal. Saya dah tulis dekat Facebook tu, lima benda ni jangan tinggal. Apa dia? Benda yang pertama, bangun tidur baca doa. Jangan tinggal. Tu bukti kita janji dengan Nabi. Ada orang bangun tidur tak baca doa lah. Padahal bangun tidur ni dia panggil doa Alhamdulillahilladzi, kan? Sebut Alhamdulillah lo, sebagai tanda syukur kepada Allah Ta'ala masih lagi bagi peluang kita bertaubat di atas dosa kita yang telah kita buat. Sebagai tanda kita syukur, Allah bagi peluang kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Berapa ramai orang yang bangun tidur tapi tak baca doa. Jadi tuan-tuan, yang pertama, bangun tidur baca doa. Ni benda simple lah, setiap hari kita buat, tapi tak ramai yang baca doa. Yang kedua tuan-tuan, nak masuk tandas baca doa.
Allahumma inni a'udhu biki min khubuthi wal khaba'is. Kemudian keluar tandas. Yang ketiga keluar tandas baca doa. Apa doa keluar tandas? Nah, mesti kita tahu. Ghufranaka, 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 ya Allah, minta ampun ya Allah, minta ampun ya Allah, minta ampun. Baca doa. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Alhamdulillah lagi. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menghilangkan kepada aku adza, kotoran, gangguan, wa'afani, dan juga telah menyihatkan aku. Tiga. Kan? Kemudian yang keempat, tuan, buat apa? Ni harian kita ni mesti buat. Yang keempat ialah nak baca, nak pakai baju, baca doa. Apa doa, tuan? Doa pakai baju. Alhamdulillah lagi, nampak? Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi haulin min hali ghairi minni wala quwwah. Tuan cari lah doa-doa ni, cari dekat Facebook. Dekat Facebook pula, tanya Syekh Google lah. Tengok kita azkar kan, tengok lah. Amal yawm wa laylah kan, insyaAllah. Cari balik praktik ni, setiap hari kita pakai baju ni. Tuan tengok tadi, bangun tidur, alhamdulillah. Keluar tandas, alhamdulillah. Nak pakai baju, alhamdulillah. Ni lepas minum, bismillah, seteguk, Nabi sebut alhamdulillah. Lepas makan, alhamdulillah. Umat Nabi Muhammad ni nanti akan dikenali sebagai ummatul hammadin, umat yang paling banyak sebut puji Allah Subhanahu wa taala. Kan kita pakai baju setiap hari, tuan-tuan. Semua baju kan pakai, baca doa. Nak tanggal, nak buka baju pula ni. Apa doa buka baju? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu. Baca nak buka baju ni. Jaket satu, bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu. Nak buka jubah satu, bismillahirrahmanirrahim. Nak buka kain pelikat, bismillah lagi. Nak buka hak baju hak putih dalam ni, bismillah lagi. Jadi di antaranya faedah apa? Akan mengelakkan daripada pandangan jahat daripada jin, terutamanya wanita baca yang ni. Kemudian apa yang kelima yang habis sebut? Nak keluar rumah baca doa. Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwata illa billah. Bila nak keluar ni, disebut apa ni? Baca doa sebut, kufita wa wukita wa rukita. Kamu akan kufit, dicukupkan. Cukup rezeki kamu, cukup semua. Wa wukita, kamu akan dipelihara. Ha? Wa rukita, kamu akan diangkat darjat. Ya Allah. Ni setiap hari tuan-tuan kita buat lima benda ni, saya ulang balik. Untuk sama-sama kita amal lah. Sebagai tanda kita ni janji dengan Nabi SAW. Kita nak praktik sunnah Nabi. Kan? Kemudian kata Habib, apa yang pertama, bangun tidur baca doa. Masuk tandas, kedua baca doa. Keluar tandas baca doa. Pakai baju baca doa. Pakai baju, buka baju baca doa. Kemudian yang kelima, nak keluar rumah baca doa. Kamu akan dapati kalau lima ni kamu praktikkan, masya-Allah. Kamu akan rasa asal dekat dengan Nabi. Baru lima, dia kata, Habib kata, cuba lima dulu. Lepas ni dia akan datang lagi, banyak lagi kamu akan rasa buat sendiri. Kan? Jadi itulah yang boleh kita sebutkan. Yang mana baik tuan-tuan ambil lah. Ini cerita-cerita tarbiyah daripada Nabi SAW kepada kita. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah pada diri kalian ni adanya Rasulullah. Lagi mana kita kuat amal sunnah, kuat selawat, maka kita akan rasa hubungan kita dengan Nabi itu masya-Allah luar biasa. Kita akan rasa Nabi itu tak jauh dengan kita. Kan? Yang baik datang daripada Allah Ta'ala, yang lemah kurang daripada saya sendiri. Minta ampun, minta maaf banyak-banyak segala salah silap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima alamtana wa zidna ilma. Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim. Ya awlan awlin wa ya akhir al-akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahman masakin wa ya arhaman rahimin wa ya arhaman rahimin wa ya arhaman rahimin. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau siapa-siapa yang nak tulis setiap lima tu sekali dengan doa, lagi banyaklah pahala dia insyaAllah. Ini dua orang ni boleh buat ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.